Hai Sobat Bucin, gimana nih program kesayangan kalian? Kira-kira naik, turun, apa justru kelempar ya? Seperti biasa, Bucin akan infoin 10 program yang paling banyak ditonton untuk tayangan Rabu 14 April 2021. Yuk langsung aja yuk kita pantau, Cin! Peringkat 10. Di peringkat 10 ada Love Story The Series. Haduh Cin, LSTS makin anjlok aja nih. Udah pada bosen kali ya? Udahin aja kali ya Cin ya. Peringkat 9. Mengetuk Pintu Hati masuk peringkat 9. Emang paling asik deh Cin, sambil nunggu azan tiba dengerin kajian dari Pak Ustadz. Hati terasa tenang gitu ya Cin. Ayo semangat lagi ya puasanya. Peringkat 8. Dari jendela SMP naik ke peringkat 8. Asik, DJS mulai menunjukkan batang hidungnya nih Cin. Ayo DJS semangat lagi ya. Peringkat ke-7. Di peringkat 7 ada buku Harian Seorang Istri. Ahai, maya nih Cin, naik satu peringkat. Tapi ceritanya jangan muter-muter ke Nana aja dong. Boring tau Cin, ya gak sih Cin? Peringkat ke-6. Di peringkat 6 ada Preman Pensiun. Kalau yang ini masih belum terlihat pergerakannya Cin. Ada yang nonton gak lagi bahas apa sih? Kasih tau Bucin dong. Peringkat ke-5. Di peringkat 5 ada Amanah Wali 5. Mantep Cin, Amanah Wali udah mulai stabil nih. Ayo fansnya, Bang Wali dukung terus ya. Di peringkat ke-4. Ada Kultum. Hayo Cin, kamu tim yang mana nih? Tim dengerin Kultum apa tim pemburu gorengan? Komen di bawah ya Cin. Akhirnya kita sampai di jajaran 3 besar nih Cin. Kira-kira siapa ya? Just langsung aja kita pantau. Di peringkat ke-3 ada Tukang Ojek Pengkolan. Asik, TOP emang top bener deh. Top, berhasil meroket di peringkat 3. Ayo semangat lagi ya, jangan selap loh. Yuk. Peringkat ke-2. Di peringkat ke-2 ada Putri Untuk Pangeran. Widih, Pupa berhasil masuk peringkat 2 nih Cin. Gokil banget deh. Kira-kira besok bertahan apa tersingkir ya? Akhirnya kita sampai di sang juara nih Cin. Ayo, kira-kira siapa ya? Yuk langsung aja yuk kita pantau. Di peringkat pertama adalah Ikatan Cinta. Yuhu, Ikatan Cinta lagi Cin. Ampun deh Bucin. Rating dan share-nya masih tetap tinggi banget Cin. Aduh, gokil. Gimana Cin? Seru ya persaingan ratingnya dan dukung terus program-program kesayangan kalian. Dan jangan lupa untuk klik tombol like, share, dan subscribe biar channel ini terus berkembang. Bucin pamit ya, selamat menjalankan ibadah puasa. See you!